Okey. Kejap lagi kita orang akan ada presentation untuk apa Standar Malaysia Beyond Boundaries Program. Betul tak? Ida. Dekat Ida. So nak record kat dalam boleh tak lagi? So, kita record kat luar. So kejap lagi kita update lah. Tengok macam mana apa progress. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi hari ini. Okey, so aku nak wrap up sikit progress yang aku buat sepanjang bulan Januari ini. Apa yang berlaku, apa yang aku hadapi ya, dalam progress aku membuat filem independen aku yang pertama bertajuk Jejak Megat. So, check it out. Witi after this. Enjoy. Pagi-pagi ni pergi menghadap magistrate. Semoga dia memudahkan usia aku. So sekarang ni dan aku diarahkan untuk duduk luar, dan aku akan dipanggil lah, lepas wife aku disoal oleh magistrate berkenaan kes yang telah dibuka terhadap kami berdua. Tak ada orang yang nak bantu lah. Bagi aku, tapi banyak yang ambil kesempatan. Tapi bagi aku, aku berada di pihak yang benar dan aku bercakap bagi pihak diri aku dan projek yang aku buat. Bagi aku tak sangka lah sampai macam gini ya. Jadi kepada Allah aku berserah dan aku tetap merasakan aku berada di pihak yang benar dan aku benar-benar sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau aku akan cuba betul sedang dengan magistrate, insyaAllah wife dan pun akan buat benda yang sama. Keadaan kami pada waktu sekarang bukan niat ataupun bukan cara aku untuk lari daripada masalah. Sebab aku rasa dugaan Allah ni dia menaikkan martabat hamba dia, dan aku terima seadanya sebab aku adalah aku dan aku berpegang pada kebenaran dan aku tak pernah dan aku dah beritahu keadaan projek. Tapi aku rasa sukar untuk aku fahamkan individu-individu yang tidak mahu faham. Dan kalau aku tahu daripada awal aku tak buat projek ni, kerana selama 10 tahun aku tunggu, aku rasakan aku boleh tunggu lagi. Aku memang merasakan yang aku memberi peluang kepada orang, tapi itulah balasan dia. Jadi saya tunggu apa result sekejap lagi daripada wife sudah dimasukkan dalam kandang soal jasad dalam mahkamah, dan aku diarahkan keluar. So sekejap lagi mereka akan panggil aku, so kita jumpa dan tengok apa result tu. Syukur Alhamdulillah, segalanya dipermudahkan Allah. Mana yang benar tak akan benar. Jadi aku malah nak cakap banyak. Aku dengan wife Alhamdulillah menerusui mendengar apa yang kami cakap. Tapi bukan maknanya kami bebas daripada
Tuhan. Tapi kami disarankan untuk menyelesaikan segala ini dengan cara yang baik. Kerana kalau macam aku cakap, aku buat projek filem ni adalah kerana ini passion aku selama 10 tahun aku simpan. Tak apalah, aku syukur dan aku maafkan apa-apa benda yang berlaku pun. Ini ada satu, ada hikmah di sebalik kejadian. Dan kalau ada salah tu, semua datang daripada kelemahan aku. Yang baik semua datang daripada Allah. Jadi alhamdulillah, aku akan teruskan projek filem Jamkan. Dan cakap, walaupun buat masa ni aku tak dapat lunaskan apa-apa yang aku janji, tapi insyaAllah aku akan usaha untuk siapkan filem ni. Bila filem siap, aku ada produk, dan produk ada, aku boleh bawa untuk berjumpa dengan prospek-prospek yang lebih yang lebih yang pada aku lah boleh membantu. Ya, aku nak ucap terima kasih kepada orang-orang yang aku rasa aku tak jangka, aku tak sangka orang ni boleh support aku sampai macam ni. Terima kasih banyak-banyak. Semoga apa yang kita cuba buat, kita cuba usahakan dipermudahkan. Aku harap korang faham tu je, dan doakan agar projek hidup ni berjaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi. So hari ni aku nak update sikit. Aku akan buat presentation di atas permohonan grant aku di bawah plan ekosistem yang aku bangunkan untuk pembinaan kedai mandiri di Johor Bahru. Okey, so sekadar region development authority telah memilih tempat kerja aku, dan sekarang ni aku dikendaki untuk membuat presentation di atas kertas kerja yang aku submit kepada mereka lah. So insyaAllah, kalau tak ada arah, semuanya dipermudahkan hari ini. So aku nak siap-siap. So ni sebenarnya dah siap lah. So doakan jalannya dipermudahkan, perjalanan smooth daripada mata ke Johor Bahru. Okay, tadi berhenti kejap breakfast. So dah breakfast, kita teruskan perjalanan. Kita nak menuju ke area Pago. So aku keluar daripada mata menuju Pago. So Pago aku akan direct lalu kelas terus ke Johor Bahru. So kita jumpa di Johor Bahru. Oh, aku plan di Johor Bahru aku mungkin awal sikit sampai. Jadi aku mungkin akan singgah di Hospital Sanah Aminah sekejap, sebab nak melawat anak saudara aku yang isterinya baru saja melahirkan putera sulung mereka. Jadi ini adalah cucu aku yang ke 4 ke 5 dari waris Buyung Gampak lelaki. So ini kira the real ones lah, cikgu kan. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita dah masuk highway now 2-3 jam. Jadi aku nak borak sikit tentang apa yang hari ni akan aku buat. Okay, hari ni basically aku nak share sikit apa yang
aku akan buat hari ini, di mana aku dijemput untuk satu sesi interview ataupun temu ramah bagi satu proposal kertas kerja program perniagaan yang aku usulkan, iaitu satu film convention independent bertajuk Rogue Film Business for Rebel Filmmakers, di mana yang mana aku telah mulakan dengan satu projek film independent yang bertajuk Jejak Megat. Jadi program ni adalah salah satu daripada the ecosystem. Aku jemput salah seorang pembikin filem independent daripada Jepun, dan aku menjemput dia sebagai satu panel speaker yang akan share, berkongsi tentang bagaimana menghasilkan ataupun menerbitkan filem independent dengan resources yang kecil. So lepas ni kita akan bergerak, mungkin ada dalam masa satu jam lebih, dua jam, kita akan sampai ke Johor Bahru. So kita jumpa lagi selepas ni. Okay, ada masa dalam 2 jam, so aku singgah kejap dekat Hospital Sultanah Aminah sebab nak tengok cucu baru. Okay, ni kita tunjukkan ward kelas 1. Okay, selesai kerja di melawat cucu pertama. Nama dia Aiden, apa tadi? Rafael. Nama cucu aku, nama dia Aiden Rafael. Alhamdulillah. So now kita nak pergi ke Irda. So kita tengok apa ada dekat tempat Irda tu sekejap lagi. Selesai urusan di Iskandar Region Development Authority. Selesai sudah presentation bagi Iskandar Malaysia Beyond Boundaries Program. Alhamdulillah, presentation boleh dikatakan 80% meyakinkan pihak juri. Alhamdulillah dapat juga perkenalan baru dengan orang-orang di Jeda, dengan wakil-wakil MMU, Faculty of Cinematic Arts dan beberapa lagi kenalan. Dan dari keseluruhan macam saya cakap tadi, 80% kebahan presentation itu meyakinkan judges. Sekarang ni kita hanya perlu berdoa dan tunggu je lah. So sekarang ni aku nak balik, balik semula ke tempat asal. Ha, macam meeting tadi agak-agak kurang, korang dah nampak progress. Aku akan buat benda ni monthly untuk share progress apa yang aku buat untuk projek film independent pertama aku, saya Jejak Megat. So ya, yeah, betul, aku dah pergi menghadap Yang Arif dan ada satu keputusan berlaku ke atas aku dan produksi filem ni. Namun aku menganggapkan ia sebagai satu cabaran untuk aku terus ke hadapan sama. Dan benar juga aku agak happy bila permohonan aku untuk fasa kedua bagi perancangan filem independen aku yang pertama ni mendapat reaksi yang baik dari pihak Iskandar Region Development Authority.
So insyaAllah segalanya ditundakan. Doakan aku terus istiqamah dengan apa yang aku buat. So terima kasih atas sokongan kalian. Okey, kalau korang suka dengan apa yang aku buat, dengan konten yang aku buat ni, so korang boleh subscribe. Okey, dan jangan lupa klik thumbs up, dan jangan lupa klik loceng untuk dapatkan kemas kini dari Group and Rebel Studio. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang tidak baik itu datang dari kelemahan aku sendiri. Salut! Pera juga.